Kepiting berjalan miring di sebuah tepi pantai. Udaranya tidak terlalu panas. Angin berhembus sepoi-sepoi. Deburan ombak yang menenangkan. Ada seekor kepiting kecil yang sedang berjalan. Di dekat seekor kepiting ini ada gundukan pasir yang tinggi. Dan di atas itu ada seekor kepiting yang besar. Kepiting besar ini melihat kepiting kecil ini berjalan. Kemudian dia memanggil kepiting kecil. Hei nak, kamu mau kemana? Kamu mau ke timur, ke barat, ke utara, atau ke selatan? Kemudian kepiting kecil ini menjawab. Iya pak, saya mau pergi ke kolam katak. Kemudian kepiting besar ini menjawab. Oh, kalau kamu mau ke kolam katak, kamu harus berjalan lurus. Kalau kamu terus miring seperti itu, kamu tidak akan sampai-sampai. Kepiting kecilnya menjawab, kalau begitu bagaimana caranya untuk berjalan lurus? Tunjukkan kepada saya, Pak. Oke, akan saya tunjukkan, jawab kepiting besar itu. Kemudian, kepiting besar itu turun dari gundukan pasir dan kepiting kecil yang naik. Kepiting kecil sudah siap, matanya dibuka besar-besar untuk memperhatikan kepiting besar. Oke, saya kasih lihat ya. Perhatikan baik-baik, kata kepiting besar. Kemudian dia berjalan dan dia pun berjalan miring. Melihat kepiting besar berjalan miring, kepiting kecilnya pun berkata, hah, bahkan kepiting besar pun tidak dapat mengajari saya bagaimana cara berjalan lurus. Adik-adik, ketika kita mau memberikan teladan kepada orang lain, tidak cukup dengan kata-kata. Kita juga harus menjadi contoh melalui perbuatan kita, melalui kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita minta adik-adik kita untuk rajin belajar. Tapi kalau kita sebagai kakak, sebagai koko, tidak rajin belajar, bagaimana adik kita bisa mencontoh? Atau kita menegur teman kita supaya jangan menyontek, jangan suka menghina orang lain. Tetapi kalau misalnya pada saat kita ulangan, kita malah menyontek, kita nggak bisa kerjakan, kita nggak belajar, atau kita juga suka ngomongin orang lain, bagaimana teman-teman kita bisa belajar dari kita? Jadi adik-adik, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang baik, mari kita memberikan teladan hidup yang baik. Tidak cuma dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah cerita tentang kepiting berjalan miring. Semoga ilustrasi ini mengajarkan adik-adik pelajaran penting ya. Sampai jumpa di ilustrasi selanjutnya. Bye-bye!